volume gas amonia yang dihasilkan. Volume gas amonia yang dihasilkan sebanyak 120 mili contoh per. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol like untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang konsep mol dalam bahasan reaksi pembatas. Ini adalah materi kimia kelas 10 semester 2. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pada setiap reaksi, tidak selalu massa zat-zat reaktan atau zat yang bereaksi akan habis seluruhnya menjadi hasil atau produk reaksi. Kadang salah satu dari zat yang bereaksi akan tersisa karena tidak habis bereaksi. Sama ketika sobat ingin membuat kue bolu untuk 50 orang. Ada bahan yang habis terpakai dan kadang ada bahan yang tidak habis terpakai. Antara mentega dan terigu punya perbandingan yang tetap, sehingga sangat mungkin terjadi sisa, entah itu terigunya atau margarinnya. Hal serupa terjadi pada reaksi kimia, karena agar terjadi reaksi secara sempurna, perbandingan massa dari zat-zat pereaksi harus tepat sesuai dengan perbandingan koefisien pada reaksi setaranya. Nah, dengan demikian akan ada zat reaktan yang akan habis duluan dan menyebabkan zat lain tidak bisa bereaksi dengannya lagi atau zat sisa. Zat pereaksi yang habis duluan inilah yang disebut dengan pereaksi pembatas. Dinamakan demikian karena ia membatasi keberlangsungan reaksi. Nah, pereaksi pembatas sendiri adalah reaktan yang benar-benar habis dan menentukan kapan reaksi itu berhenti. Dari stoikiometri, sobat akan dapat menghitung jumlah persisnya reaktan yang diperlukan menggunakan perbandingan mol yang tepat sesuai koefisien dalam reaksi yang setara. Nah, pada kesempatan hari ini akan saya tunjukkan reaksi pembatas dalam bentuk soal-soal. Nah, contohnya semacam ini. Amonia dapat dibuat melalui reaksi direaksikan nitrogen, gas nitrogen dan gas hidrogen sehingga menjadi amonia. Jika 60 liter gas nitrogen direaksikan dengan 240 liter gas hidrogen yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas amonia yang dihasilkan adalah ini. Kita coba N2 bereaksi dengan H2 menjadi 2NH3 sesuai persamaan ini. Nah, mula-mula kita lihat untuk N2 nya ada 60 ml, untuk H2 nya ada 240. Nah, berapa yang bereaksi? Nah, bisa kita lihat untuk N2 ini 60, untuk H2 ini koefisiennya 3, kalau koefisiennya 1 berarti 240 dibagi 3 sehingga menjadi 80. Nah, bisa kita bandingkan untuk 1 banding 1 nya ini untuk 60 ini 80, sehingga mana yang habis, mana yang menjadi pembatas yang jumlahnya sedikit, yakni N2. Kalau A2 ini
hitungan satunya ini 8 lebih banyak. Kita teruskan 60. Kita selanjutnya ini koefisien 3 menjadi 180. Ini untuk koefisien 3. Sisanya bisa diketahui ini yang B, yang B ini 240 dikurangi 180 tinggal 6. Kemudiannya 120 ini. Jadi dari sini bisa diketahui volume gas amonia yang dihasilkan. Volume gas amonia yang dihasilkan sebanyak 120 ml. Ini contoh per. Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya untuk soal yang nomor 2. Dalam bejana dicampur 0,04 mol N2 dan 0,03 mol H2 dan bereaksi menurut persamaan N2 bereaksi dengan 3H2 jadi 2NH3. Volume gas NH3 maksimum yang dihasilkan pada STP adalah yang terdapat adalah volume gas NH3. Kita cari kita lihat pelan-pelan kita hitung dulu. Mana yang bereaksi kita lihat ini N2 0,04 ini 1 0,03 ini koefisiennya 3. Jadi kalau seumpama H2 ini 1 koefisien 1 berarti ini 0,01. Besar mana? Ternyata besar N2 sehingga yang digunakan sebagai reaksi batasnya adalah 0,01 itu dari sini. Jadi ini koefisiennya 3 karena ini sebagai reaksi batasnya ini koefisien 1 jadi berarti 0,01. Nah, sisanya bisa kita lihat ini jadi 0,03 mol. Ini B Thank you.
volume gas, jadi yang ditanyakan adalah volume gas NH3 maksimum yang dihasilkan pada volume gas NH3 maksimum yang dihasilkan pada SMP adalah, ini bisa dihitung tahui. Ini untuk soal nomor 2, untuk fraksi pembatasnya. Nah, ini untuk fraksi pembatasnya. Oke, soal nomor 3. Senyawa H2S4 yang mempunyai massa 49 gram direaksikan dengan 20 gram NaOH. Berapakah Na2S4 yang dihasilkan? Nah, bisa kita lihat. Sebelumnya kita hitung untuk mol H2SO4. Kita hitung itu mol H2SO4. Ini ada 49. Nah, ini untuk MR ya. Di massa per MR bisa dihitung. Ada 49. Berarti MR-nya kalau kita hitung NaOH. Nah, itu NaOH. Mol NaOH. Sama rumusnya, massa per MR, massanya di sini sudah ketemu 20. Untuk MR ya, kalau kita itu 40. Sehingga anak-anak sudah tahu. Baik, langsung saja ke sini. Kita masuk ke sini. Aduh, sempat itu 0,5. Dan awalnya 0,5. Nah, ini kita lihat dulu. Ini sudah setara apa belum? Punya nah, untuk menentukan mana yang menjadi
bereaksi membatas kita lihat. Ini kebetulan sama 0,5 ini 0,5, kelihatannya sama. Tetapi ini ada salah satu yang sebagai bereaksi membatas. Yang mana? Nah, seperti di awal tadi kita bandingkan jumlah mol ini dengan koefisien pH 2,4 NaOH 0,5 dengan koefisien 2. Ini kalau 1 NaOH berarti 0,25. Makanya mana lebih banyak? Jawabannya H2SO. Jadi yang lebih sedikit ini menjadi reaktikum batas. Ini 0,5 koefisien 2 ini menjadi 0. Apa kok 0,5 mol? Karena tidak di sini ada hanya Na2 0,5 mol. Nah, sisanya bisa kita hitung, sisanya 0. Berapakah NaOH yang Na2SO4 yang dihasilkan? Na2SO4 yang dihasilkan sebanyak 0,2. Oke, itu tadi penjelasan tentang bereaksi pembatas. Kalau ada hal yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas anak-anak bisa diperhatikan ini. Tugas bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.